Halo guys, balik lagi di channel Dexhead. Balik kita ke Parlord ya. Kita akan lawan boss. Ini namanya Pen King ini ya. Nah, kalau teman-teman sudah punya pal level 15-an ya, setara 3 atau 4 ya, yang elemennya api bisa dibawa ke sini ya. Tapi jangan gegabah ya teman-teman ya. Usahain bawa ke sini yang dibunuh. Ini ya, curut-curutnya dulu ya, yang kecil-kecil ini bahaya kalau mereka masih ada, karena yang diserang kita ya, duluan yang diserang karena elemen esnya itu bahaya, kita bisa beku, damage-nya sakit, belum lagi kena seluncuran. Nah kan, kita terlalu fokus sama bocil-bocilnya, jadi akhirnya yang pal kita malah mati, belum nurunin HP bosnya 5% ya, sudah mati duluan. Awas, hati-hati. Aduh, kan sekarat, kan sekarat. Hati-hati ya, hati-hati. Kita fokus bunuh bocil-bocilnya dulu. Dan setiap mau panking yang mengeluarkan skill, kita harus menghindar, tarik palnya. Jangan sampai kena damage-nya, karena damage-nya bos-bos biarpun levelnya kecil-kecil gini ya, itu damage-nya sakit sekali ya teman-teman. Jadi harus hati-hati. Dan usahain kita setiap buka map, kita harus cari boss dungeon yang levelnya yang kita sudah kuat ya. Itu sangat membantu sekali teman-teman, buat kita nanti berburu. Soalnya ability-nya mereka itu benar-benar berguna sekali ya, buat kita naklukin pal yang lain. Hati-hati. Demikian mereka sakit tuh kan. Dan paling susah lagi itu kita harus capture mereka. Nah, wih, anjir, langsung awal-awal, mantap, plus boss skill. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita cek langsung ke rumah dulu, ambil semua yang drop-drop semua, kita langsung kembali pulang. Emang gampang sih ya kalau ngelawan mereka kalau udah kita punya level-level setara, tapi masih ada yang korban lah ya pal kita. Tapi jangan khawatir, kita kembali pulang dulu. Kita pulang dulu, taruh di ini manajemen menunya. Oke, kita langsung ganti. Nah, penting, anjir halah. ini dia. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.